Halo brother, hari ini mau ke hotel dulu brother. Ini nanti mau check-in dulu buat besok persiapan manggung di kampus STMM MMTC. Alhamdulillah kemarin juga tiketnya 3 hari ludes. Sold out langsung 3 hari dalam 3 hari alhamdulillah. Sampai ketemu nanti di part 9 Arunika. That's right. Yuk brother, sekarang kita mau ke 308 dulu ABSLT. Ini mau ambil pakaian wardrobe biar besok performnya semakin kece brother. Oke? Okay? Cus. Wah, singan. Mana foto aku brother? Brother, ternyata aku menemukan fotoku sendiri di 308. Bagus dewe katanya. Halo, Mbak. Siap, boleh salam kan? Boleh. Sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Kebetulan. Waduh, sama kayaknya. Halo, baru ini barusan dari store 308 bersama ada Mbak Nita juga, tapi udah masuk kayaknya. Oh, udah masuk. Mbaknya cantik ya. Ini dapat banyak pieces, tadi berapa pieces lupa, dan juga tadi ada foto muka saya dari spanduknya 308 brother, depan sendiri itu brother. Kelihatan enggak? Itu foto saya brother. Actionnya ngono aku, lemote Mas Bento yang pegang kamera ini. Keren. Yuk, lanjut lagi. Halo brother, nih sekarang kita mau cek sound dulu. Habis itu kita nanti mainnya kira-kira sore sih. Kemudian sore. Sekarang kita just cek sound dulu brother. Oke, gas. Yuk. Kita sudah sampai di venue-nya brother. Di sini kita langsung masuk bersama Kak Seto Bramana. Nanti kita cek sampai jam berapa ini? Paling 40 menit ya. 40 menitan. Terus nanti ke sore hajar. Backstage dari Tio Satri. That's right brother, mana sih? That's right. That's brother. Right. That's right brother. That's right. Brother. Dulu rambut udah lumayan ya, pokoknya tetap aku cinta ABSLT. Kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu, yakinkan hatimu. Yeah, my time.
Halo brother, ini barusan selesai cek sound. Habis itu kita nunggu, kita balik ke hotel lagi habis ini. Terus nunggu nanti sore. Setelah nanti sore perform jam sekitar jam 4, setengah 5-an brother. See you. Saya sebagai kru kameramen sangat senang bekerja sama sampean. Itu juga yang pakai masker itu. Ini dari jauh loh, ini dari jauh, awal-awal. Dari mana? Face-nya dari mana? Dari mana, Mas? Hah? Face-nya dia dari mana? Dari ini, Kebumen bagian selatan. Tak pakai bajunya Tia Satria tadi. Coba. Ini mau masuk ke venue-nya brother. Ini baru di backstage. Kita nunggu masih sekitar 2 lagu, 1 laguan. Habis itu kita main bareng Kak Seto. Kita stretching dulu enggak ini? Iya. Zumba. Zumba. Aku cinta AB SLT. Solo Bebo. Itu bilang bukan marah-marah. Ada yang berani ya? Gak ada yang berani? Serius? Ada tuh, ayo. Siapa tuh? Mbak Misal tuh. Tuh, siapa? Tasa, mana Tasa? Sa? Tasa, ayo, Sa. Sa? Eh, Sa, maju Sa. Tasya ya, mantap. Oke, ini Mbak Tasya. Ayo, Mbak. Halo, Alex. Yeah. Ini Mbak Tasya, langsung bilang rindu aja sama siapa rindunya dan kenapa. Gak tahu namanya. Halo. Kangen. Tepuk tangan buat Tasya.
jaga dirimu, yakinkan hatimu untuk meniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan. Ini tiba saatnya kita harus melangkah. Temani diriku di sisa waktumu. Teman-teman yang di sini boleh? Genggamlah tanganmu bersamaku. Kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untuk. Tepuk tangan buat kita semuanya di sini. Kali hariku yang kedua jangan lupa, tatapan indah di matamu. Asik banget. Tadi sempet aku ini kan nari penonton kan, itu juga temenku juga. Tadi pas bagian lagu ada untuk itu semuanya nyanyi, terus ternyata juga lagu yang lain juga nyanyi juga, dan ternyata pada hafal semua. Sini Mas Yoto, bareng sama aku. Sini tuh. Terus tadi pas bagian komedi itu keren banget Mas. Matamu terus sambil tutup dengan rukaan jalannya itu matamu. Terus aku bingung, terus akhirnya tak tutup. Assalamualaikum. Selesai. Tio bagian ya, bukan? Satu, dua. Oke, cewek gue jangan lupa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Oh.
kamu mau bagi dulu. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi. Ya, betul. Ini lagi, mas. Satu, dua, tiga. Halo brother, ini sekarang sudah selesai performnya tadi. Alhamdulillah cukup pecah tadi di MMTC. Pokoknya buat part 9 Arunika, buat Arunika itu ya, semakin melambung tinggi dan juga semakin berjaya. Dan jangan lupa undang aku lagi brother besok. Dan ini saya tutup brother Tio Satrio Backstage Diary.